Suwandi dan Desi, suami istri ini, harus menjalani perawatan di rumah kerabatnya di Desa Sukabanjar, Kecamatan Muara II, sebelum dibawa ke puskesmas untuk menjalani perawatan lanjutan. Keduanya mengalami cedera di tubuhnya setelah tertimpa rumah miliknya yang berada di sawah yang roboh. Saat kejadian terjadi hujan lebat dan angin kencang. Penghuni rumah tersebut ada dua orang, itu yang mengalami cedera. Yang pertama itu kepala keluarganya mengalami cedera kaki, dan ibu rumah tangganya mengalami cedera, hanya sekedar cedera ringan. BPBD Oku Selatan dan Dinas Kesehatan sudah memeriksa tempat kejadian dan memfasilitasi pengobatan korban, serta mendata kerugian materi yang dialaminya. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan.